Oh, siapa dulu? Oh, siapa yang akan lewat rumah ini buat khitbah? Saja. Oh, ngeranci, woy. Aduh. Yuk guys, kita dengarkan lagi. Oh, tadi apa? Tadi apa? Sonichi ya, Kalfi. Kak, cara beda apa lagi sih pertanyaannya? Sabar guys, sabar, sabar. Kak, cara bedain cewek yang friendly ke semua cowok sama cewek yang beneran suka sama kita tuh kayak mana? Wah. Gimana ya? Kalau gue, nah juga. Kalau gue ya. Cara gue ngomong sama orang yang bener-bener gue suka itu beda, kayak ada malunya. Ada malunya. Berarti gue gak punya malu ya? Bukan, maksud gue gitu. Salah ngomong gue. Enggak, tapi benar. Maksud gue gini. Kan lo tau kan, gue anaknya kan kadang-kadang kan suka gesek ya. Nabila kan yang lo kenal kan emang gak tau malu ya. Maksud gue anaknya tuh suka gesek, suka kayak ya udahlah, gue anaknya gitulah ya. Nah, ketika gue punya gue senang sama cowok, ya gue suka sama cowok. Gue akan berusaha untuk kayak menahan sedikit kegesrekan gue. Nah, jadi gue kalau dia ngomong sama dia tuh kayak salting sendiri loh, gitu. Tapi kalau misalnya gue friendly ya sama teman-teman gue, ya gue ngomongnya kayak, "Weh, dari mana lu?" Gitu loh, lebih kayak nunjukin aslinya Nabila. Gitu kalau gue. Tapi kan tiap cewek beda-beda, Kak. Ada cewek yang enggak bisa ngebedain, ada cewek yang benar-benar bikin lu bingung banget. Nah, kalau gue tuh alhamdulillah untungnya karena emang gue modelnya kayak gini ya kali ya. Jadi kalau sama temen-temen gue kayak yang, "Eh, apa lu sini lu gini-gini," gue cuek mampus lah. Tapi kalau sama cowok yang gue suka, gue akan sedikit pemalu gitu loh, paham gak sih? Nah, jangan lupa ya, coverin lu, jangan lupa DM gue, Kak Lica. Jadi kalau dikasih sesuatu sama fan, seneng gak? Seneng banget, Kak. Jangan kan dikasih apa-apa, dikasih fanletter aja gue baca kok. Show diri kami sendiri. Tapi itu benar, sedikit-sedikit itu sedikit memberitahu ya. Coba lu lihat aja deh, kalau tipe cewek ini yang lu ajak ngobrol, pokoknya gini, lu suka sama dia nih. Si A ini kalau ngobrol sama teman-teman seru banget. Wah, gila deh dia. Ngeluarin segala macam apa yang ada di hati dia. Tapi coba sekali-sekali lu ajak ngobrol dia. Kalau diajak ngobrol sama dia, dia ogah. Ya, dia sekali lagi mukanya kayak iya males, berarti dia gak suka. Tapi kalau dia excited, dia seneng, senyumnya tuh beda. Tapi dia malu. Dia gak mau nunjukin gitu, kayak gak mau nunjukin kegesrekannya gitu. Dia benar-benar kayak jadi kayak salting sendiri. Nah, itu dia suka sama lu. Gitu aja, gampang lah teh. Valid sih ya kan? Valid kan? Enggak, itu contohnya si A. Gue contohnya tuh, contohnya cewek kalian A gitu loh. Bukan cowok gue yang A. Dia pernah bilang kalau setting gimana? Enggak, udah. Menurut Kakak siapa yang jadi kapten JKT48 selanjutnya? Mana gue tahu, member aja bukan. Gue lagi prediksi, emang gue udah prediksi. Hmm.
Kamu itu seperti kata Sandi, kalau hilang panik nyarinya apaan? How truly lucky. Apa ya lagu apa ya? Oh, ada itu lagu ini gak? Ini juga enak banget nih. Nih, dengerin. Cooking apa, Bill? Tadi gue masak ayam moku. Asik. Yah. Aku bingung sama nih cewek, awal deket dia bilang sayang. Pas gue nembak, bisa-bisanya dia belum bisa lupain masa lalu. Berarti dia belum bisa lupain masa lalunya, cuman walau bisa hawap ya. Mungkin dia deket sama lu coba untuk belajar melepaskan si masa lalunya, Kak. Jadi gue kalau jadi posisi lo, gue akan berusaha sekeras mungkin kalau Lukman untuk buat dia jatuh cinta sama gue. Paham gak lo? Ya, artinya gini, usahanya apa? Lu nunjukin bahwa lu lebih baik dari mantannya, tapi emang gak bisa dipaksa, Kak. Walaupun lu coba aja usaha dulu. Kalau dia tetap gak bisa, berarti udah lepasin. Buat apa bersama orang yang belum bisa selesai dengan masa lalunya? Becakep, ingat ya. Buat apa bersama orang yang tidak bisa melepas dengan masa lalu? Apa sih capek banget? Buat apa bersama dengan orang yang tidak bisa melepas masa lalunya? Gitu. Hiasi diriku dengan warna. Terus bersama. By the way, Kak, ayam moku semalam gimana hasilnya? Mantap jiwa. Di hati. Dream husband menurut lo kayak gimana? Jujur ya, kalau gue dream husband gue tuh gak neko-neko, orangnya akhlaknya baik, soleh, iman dan ibadahnya lebih rajin dari gue, imannya lebih baik dari gue. Dia gak takut kalau gue cemburu atau marah, tapi dia takutnya karena Allah. Lu tau gak sih? Nah, karena dia takut sama Allah, dia tahu bagaimana cara menjaga hati gue. Sama gak ganjen, gak yang tipe yang genit gitu. Cinta banget gue sama laki-laki kayak gitu nih. Itu dream husband gue banget ya. Dan bener-bener, karena mungkin bokap gue tuh tipenya act of service banget ke gue ya, selama gue jadi anaknya. Jadi gue berharap suami gue tuh kelak kayak gitu loh. Paham gak sih, guys? Kayak papa tuh, misalnya gue belum makan, papa tuh tiba-tiba bikin gue telur. Papa kan tahu aku suka telur ya. Papa masakin, dek mau dimasakin telur gak? Terus kayak dianterin. Terus kayak aku apa, ketiduran, handphone tuh diambilin terus diselimutin. Kayak gitu-gitu, papa tuh bener-bener kayak gitu banget ke aku. Jadi aku berharap ya suami aku bisa menyayangi aku, mencintai aku tuh kayak papa aku dan mama aku gitu loh, paham gak sih? Karena kan ketika aku menikah, tanggung jawab penuh papa tuh pindahnya ke suami gitu. Jadi gue berharap ya dream husband gue ya bener-bener kayak papa mama, mencintai dan menyayangi aku dari aku kecil sampai aku dewasa gitu. Dan yang pasti bersyukur punya istri kayak Nabila. Karena kan lo tau lah ya, gue agak-agak bising banget. Kayak gasing, gak bisa diem gue. Begini. Kalau punya suami, apa? Kalau kamu punya suami, harusnya kamu yang kayak gitu bikin makan suami. Aku ngerti, Kak. Cuman kan ditanya dream husband, gak ada salahnya dong. Kalau misalnya aku punya keinginan, pengen punya dream husband yang kayak gimana. Dan bukan berarti aku gak berusaha menjadi istri yang baik loh, Kak. Dengan aku gak masak, dengan aku gak bersih-bersih rumah, dengan aku gak menjaga dia dengan baik. Dan ya saling kan, rumah tangga tuh kan take and give. Gak mungkin aku terus yang ibaratnya benar-benar kayak istilahnya gemati lah ke dia, tapi dia juga ya harus saling dong gitu loh. Jangan sampai aku udah merajakan dia tapi dia tidak meratukan aku. Kan gitu aja, take and give loh. Walaupun sebenarnya kita juga harus melakukannya dengan tulus ya. Aku pengen take and give tapi maunya melakukan dengan tulus dan ikhlas. Paham enggak? Jadi, kalau aku ngelakuinnya dengan ikhlas dan tulus karena ridho Allah, dan aku enggak akan capek ngelakuin itu buat suami aku gitu. Mungkin emang ada tunangan ya, Bil? Capek banget dah itu film, Kak. Ini mata gue hitam karena ini ya sifat ya, guys. Tuh hitam tuh.
ya yang sefrekuensi juga. Artinya gini loh, yang bisa diajak ngobrol, yang bisa diajak nyambung juga kalau ngomong. Kalau yang satu A, yang satu B, ah capek gue, debat mulu yang ada. Udah punya suami kak belum? Kan ditanya dream husbandnya kayak apa, berarti gue belum punya dong. Ya. Bentar. Kan lagi ada tukang, gue bikinin kopinya tukang. Gue bikin kopi buat tukangnya maksudnya. PA banget gue. Kasian kayaknya. Bentar ya guys, gue takut gak enak deh kopi gue. Kayaknya harus bergurau sama Mas Acil nih. Cak, aduh tukang aja dibikinin. Tuh, tukang aja gue bikinin, apalagi lo. Bentar ya. Sebenarnya harusnya gelasnya bukan yang ini, cuman ya udahlah, kita pakai yang ini aja ya, soalnya gelasnya habis yang kecil. Ada sih, cuman mana ya? Ah, tinggi banget lagi. Tuh, tukangnya tiga, gelasnya dua nih. Satu lagi mana nih? Masa gue cuma dua ngasihnya? Udahlah, seadanya aja kali ya. Ca, diem ya Ca ya. Berani gak lo gituin si Oshi lo tuh yang baru? Mah, ada tiga nih. Aduh, kaki gue kepentok lagi. Kalau pakai ini gimana guys, menurut lo guys? Pake ini aja kali ya. Pake ini aja gak sih? Mending yang ini apa yang ini? Ini aja kali ya. Kecil bener. Ya udah kan gue bilang makanya yang gede aja. Ya udah, kan gue nanya doang. Ah. Lu pada gak asik. Nah, kopinya tuh langsung aja nih yang segini. Kan gue kasih kopi Lampung aja deh. Kopinya 2 sendok, 1 sendok gulanya. Lah ini gua kagak tahu kuahnya berapa. Sebenarnya biasanya bikin nyokap gue, bokap gue. Kalau kopi itu mending yang kecil, Kak. Ah, lu gimana sih? Gua capek banget deh. Iya juga sih, bikin di teko kali ya. Tapi kalau teko gue gak tau takarannya cuy. Gak ada yang kopi kapal api. Udah lu jangan pada bawel deh, gak ada kopi kapal api, udah. Jadi gimana nih? Enggak, mereka lagi pada di atas. Tadi lu gue nyari dulu tekonya mana. Tekonya hilang. Tekonya mana sih yang biasa? Ih. Ah, tuh dia tekonya tuh. Nah, ini gue nemu nih tekonya nih. Tekonya yang kecil. Apa yang ini? Apa yang ini, guys? Cepetan pilih, cepet. Yang ini aja gak sih? Yang kecil aja ya? Yaudah yang kecil aja. Iya teko mah teh. Iya gue tau kak, tapi gue kayak tadi suruh yang teko, gimana sih? Eh cepetan dong, abangnya keburu pulang loh ini.
Takut banget abangnya pulang. Jadi gue pakai teko apa enggak? Udah ah, gue bikin aja yang ini ah, gue dapet deh. Serah deh tuh, mau kopi kayak, mau teh kayak. Udah yang penting gue bikinin. Tau deh kalau sandi diminum sampai kagak. Kopi apaan nih bapak gue? Kopi apa lagi? Ah, capek di rumah gue kebanyakan kopi. Pulang tukangnya, enggak tukangnya sampai sore tahu di sini. Lu sediain aja termos, air panas, kopi, gelas, gula, taro biar tuh kuli bikin sendiri. Ya juga sih. Gimana ya kak? Gue bingung jadinya nih, lu berbikin gue bingung. Dibilang masa pakai teko anjir, buat debat nih, buat saya periuk. Eh tadi gue ada yang komen tuh, sepupu gue bilang katanya pakai teko aja ah. Ya nggak gitu dong konsepnya, ya kan masa iya gue kasih gula sama kopi sendiri-sendiri, nggak sopan lah gue. Eh biasa aja kak, nggak sopannya kak, jangan ngegas kak, kan gue cuma dikasih tahu tuh. Seduh sendiri nggak sopan tadi katanya. Ah gue bikin, ah gue bingung banget ngadepin lu semua. Tapi ini bahaya gak sih kalau panas banget? Kalau mau panas banget yang putih tadi. Kata gue mah. Udah paling bener gue di gelas aja deh, udah deh. Deh, deh. Gue di gelas aja, gue ngerti takarannya. Lagi pula kalau di gelas biasa, gue air panas pun bisa. Kagak pecah, ya kan? Tuh kalau pakai yang tadi kegedean. Lu gak laku ya sampai deketin cowok gue lagi. Eh mbak, mohon maaf nih mbak Anggi, kayaknya lu salah orang deh mbak. Mohon maaf ya, soalnya gue gak tahu deketin cowok siapa. Ada gila-gilanya. Jadi gimana nih, gue gak usah pakai gula. Gak ada, gue gak punya kopi sasetan, udah. Udah, gue gak ada kopi sasetan. Gue adanya langsung kopi yang hitam biasa. Deh. Banyak banget lagi airnya. Gue masukin termos kalian. Kalau nggak tanyain, eh mohon maaf nih kalau gue tanyain dulu abangnya digenteng ya kali gue naik dulu bang. Maaf nih bangnya. Gue mau nanya, lu mau mandi, mau mandi sama pahit ya? Ala ribet banget kak, gue nanya-nanya dulu. Udah, jangan pada ribet, gue taruh gula deh. Udah gue taruh gula, gue udah tahu takarannya udah. Ribet lu tinggal lihat YouTube aja cara nyedain tukang. Lah, lu kenapa ngegas banget kak? Santai aja kali, gue juga coba bercanda. Gue tanpa nanya sebenarnya juga gue bisa. Cuman kan fan-fan gue emang care banget sama gue, peduli banget sama gue. Jadi ya udah mereka jawab gitu loh kak. Jangan galak-galak dong cantik pagi-pagi. Peduli, lindungi. Iya tahu ya kayak Kalica, Allah Akbar. Gila bang istri orang dimarahin gara-gara kopi. Nah, gue capek banget hari ini, gue kenapa sih dibilang mirip selingkuhan lakinya. Ya Allah, muka-muka kayak begini gue jadi selingkuhan gak cocok gue.
Oh ya, gue siapin dulu bentar. Karena ini kopinya, karena ini gelasnya gede. Eh, kalau gelasnya gede gini, pakai kopi yang kecil kayak tadi, ada rasanya nggak sih? Nggak ada. Menurut lo gimana? Tuh yakin bil tukang ya bang, baik gula nggak? Biar Afdol abis itu digebuk pakai genteng. Kurang ya, kurang ya. Jadi aja gue pakai kayak gini aja ya, yang pakai kayak gini aja. Ya. Gue jadi gue nakarin sendiri aja. Cuman gue nggak tahu ya abangnya di mana panggang yang kayak gini-gini nih. Bisa tanya lagi, katanya udah tahu ya kan, ini beda takaran kak kalau ini. Oh iya ya cak, gue ngerti cak maksud tuh cak. Gimana sih yang kayak gitu lagi, gimana sih bapak gue nyimpennya? Masalahnya ini adanya nggak sekecil ini lagi. Ngapak banget sih dia. Kalau ini kayaknya dua deh. Kalau ini kayaknya dua bisa deh. Ya nggak sih? Taunya udah lu bikin capek-capek. Mukanya malu banget. Kagak diminum sama tukangnya. Enggak lah. Tukangnya. Gua aja kemarin bikinin mie aja dimakan loh. Yang kecil satu aja. Eh udah satu aja ya. Iya udah. Iya. Berarti gelas kecil tadi cukup ya, tuh ginian ya. Tuh gue cobain dulu deh, mohon maaf ya bang ya, gue cobain dulu ya bang ya. Saya aneh baru bang di ibu kantin. Ini mungkin Allah pengen gue belajar guys, jadi istri yang baik. Kalau kata gue mah kurang ini. Tukangnya lagi puasa sini Kamis. Kopi pahit bang, iya gue tahu pahit. Tapi kan lu bisa ngeliat gue, manis gak? Duh, semoga lagi gue ngadain kopi dah. Ribet gue pasti kalau begini-gini nih tiap pagi. A day in my life, pagi-pagi aku udah bikinin kopi buat tukang di rumahku. Nah sekarang aku lagi nanya netizen, gimana takarannya? Ribet tuh sama emang, liat tuh disini KPB, lu bisa aja deh KPB, sumpah. Gue jadi salting loh kak. Mirip Masya Arwan ya Allah. Mending lu beli kopi kenangan aja udah kelar. Iya juga sih. Gak ada yang buka, say pagi-pagi. Akhirnya gue bikin mendidih banget kayak mau tepizen pokoknya. Gulanya mana? Cemilannya mana bang? Entah dulu ya, gue jeli. Ada kue-kuean di depan. Ih sumpah, aduh ini bapak gue nih. Aduh. Bapak gue kencang banget tutupnya, gue gak bisa bukanya. Lu ngerti gak sih? Sabtu. Gak bisa. Bapak gue juga ngerti diputer, tapi gak bisa. Ini kencang banget sumpah. Aduh. Gue capek banget sama ini. Lu sekarang lihat kan kenapa gue kadang gue nggak ngelawak ya sumpah. Gue nggak acting demi apapun. Tapi ini bapak gue kencang banget tutupnya. Gue nggak bisa bukanya. Alhamdulillah bisa. Ini udah miring nih, ini kalau miring dikit udah tumpah ketawa gue bener. Stres gue lama-lama.
Aduh. Gue stres banget lama-lama jadi diri gue sendiri. Lo ngerti gak sih? Ada yang mau jadi Nabila gak sih? Tukeran yuk. Gue bilang, pak, bantuin dong, gue bukain ininya. Ah, ada-ada aja emang Nabila. Eh, mau naik lo semut lo, mau naik lo. Tapi kalau kata gue, ini kedigitan gak sih? Lihat dah. Tuh. Eh, iya, gubruk dia, tumpah. Kedikitan gak menurut lo? Dari sini terlihat lo udah harus punya suami, si Bill. Tapi gue berharap suami gue ngadain kopi, ya Allah. Live terus deh ini orang, emang gak bersosialisasi diri live ya kak? Kayaknya kakak gak pernah lihat aku bersosialisasi ya kak? Ya Allah, jauhilah aku dari orang yang zolim. Kata gue ini kedikitan gak sih kopinya? Kok lo bilang pada pahit-pahit-pahit sih? Kan belum pada tahu pahit apa kagak. Bisa aja ini manis kopinya. Oh, pantes kak. Iya kan? Aduh, ini apa kata gue harus dua tahu. Dua aja please, please, please coba deh ikutin gue dulu sekali aja. Please netizen. Coba dulu ya. Gue soalnya pernah bikin yang ini, dua gue bikin. Lama-lama feeling gue airnya asat deh nih. Coba ya gue liat ya. Nah ini gue bagi dua nih sama kopi yang lain. Demi apapun gue gak pernah pakai gelas ini lagi waktu diajarin Mas Acil, Cak. Gue diajarin Mas Acil gak pernah pakai gelas yang ini, gimana dong? Gue oper lagi ke tempat yang lain. Biar kagak kepahitan, biar pas. Pintar banget emang Nabila. Halo ya guys, gue gak baca komen ya, karena gue lagi fokus banget nih. Ini gelasnya gak ada lagi soalnya. Gue pakai gelas yang kecil, kata lu kekecilan. Gue pakai gelas yang ini, sekarang kegedean. Ah, bingung gue. Gue lagi nakar-nakar dulu nih, telepon udah apa sendok sih. Satu. Serius banget lu, iya gue jadi inget dingin tau gak lu. Coba cuci dulu. Deh. Tuh kan airnya sampai asap lu. Gue lagi nuangin air panas dulu nih. Allahu Akbar. Boleh. Gue takut. Gue takut banget. Termasnya kecil banget. Iya nih termasnya termas kesayangan gue. Soalnya kak
Emang ini termasuk buat di dalam rumah aja. Ntar kalau misalnya udah siang, gue bikin lagi. Demi lo gue deg-degan banget dong, demi lo gue deg-degan banget tau gak sih lo? Lo full air di gelasnya yang enggak dong, gue juga tahu takarannya. Gue setengah. Kita aku mau coba dulu, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Enak-enak, serius gue gak bohong. Aduh, mana sih? Enggak full sayang, cintaku, manisku, babyku. Dulu pada diem dulu deh, ntar gue salah nakar nih. Lu kan tahu kan, enggak? Enggak ini nih. Udah punya anak belum? Ya tuh tukangnya puasa. Yaudah bang, saya minum sendiri gak apa-apa. Tenang, kalau ini puasa gue kasih tukang belakang tuh. Di belakang juga ada tukang. Tukang orang sih. Lama-lama gue buka usaha kopi dah nih pagi-pagi. Kopi Mbak Ayu. Cici gue. Kopi Mbak Ayu. Gak mungkin tukangnya gak suka kopi. Gue deg-degan banget nih, asam lambung gue makin naik deh nih. Makasih Kak Yoga. Enak-enak. Enak-enak. Gue ngeri asam lambung. Pisang gorengnya jangan lupa Kak, enggak ada pisang gorengnya. Enggak ada pisang gue. Gue biasa ngasih kue-kue kecil gitu, guys. Enggak ada nampan lagi gue. Ah. Serius. Ada sih nampan, cuman ngambilnya tuh ribet banget di atas. Udahlah. Yang pasti di atas banget lagi. Nah kan, belum ada nih kopinya. Wearable banget, Bill. Wearable banget emang. Cara bikin kopi aja gue bikin stres, tau gak lu? Ini maksudnya ampasnya kelihatan cuy. Abangnya tuh lagi di atas nih. Gue benerin dulu nih ampasnya. Ya Allah makin naik lagi deh kutil. Ah tau deh, bodo amat. Itu siapa kepleset yang mana? Kepleset. Gue liatin bikin Nabila. Apa? Gue liat Nabila bikin kopi aja dong kakak. Parah. Stres gue. Stres banget. Gue gak ada. Ya Nabila. Gue gak ada pisang goreng. Oh gue ada tempe. Gue bikin tempe aja deh abangnya. Gue bikin tempe aja deh.
tempenya lucu lagi bulat gitu guys. Mau liat gak? Gak penting banget ya tuh. Kalau bikin tempe enaknya dipakein tepung sama si daun bawang. Kita cek dulu di daun bawangnya masih ada gak ya guys. Ini udah mau habis deh. Aduh, maaf. Kayaknya gue taruh dulu sini ya guys. Gue mau ngambil dari sini, ini kayaknya ada daun bawang deh. Kok ada sih? Kampus gimana nih? Habis ya? Ah, kocak, kampus lagi. Gue masak mulu soalnya pakai daun bawang. Tapi gak mungkin, karena tadi ada. Gak mungkin. Udah lah, sadar aja. Capek gue kayaknya. Ah, bentar ya, gue mau ambil. Berapa sih ini gue? Sebentar. Jangan kasih tempe doang kue gitu. Kue ada. Kue udah gue kasih di depan Pak Toples. Tapi kan mungkin dia juga pengen gorengan. Lu ngerti gak sih maksud gue? Iya kan, kalau gue sih tipenya sukanya udah makan manis makan asin ya. Jadi gue rasa kayaknya abangnya juga mau deh makan asin deh. Oke, udah. Potongin dulu tempenya deh. Kalau gabut mending asar, Kak. Apa sih emang kalau gabut mending asar? Emang kalau asar cuma buat orang yang gabut ya, Leve? Enggak, gue serius tanyanya. Bosan abangnya gue WA, dia puasa. Jadi masih nggak live you, iya dong, Kak Ivan. Beneran goreng tempe anjir. Gila, emang kenapa sih? Ya Allah. Ini tempenya masih bulat-bulat gini ya. Kayak abangnya juga liatnya lucu deh. Gemoy banget gak sih? Bentar ya guys. Sorry ya guys, gue gak fokus baca komen dulu, bentar. Ketebelan, Bil. Segini ketebelan? Serius? Atau gue ketipisan loh. Udah pas, udah ya. Bikin gue bingung aja lo. Udah kayaknya sih kata gue. Kan ketipisan banget gue jadinya ah. Kok tau kena tangan gue? Ah elah. Kan jadi gak rata, udah amat lah. Mending tangan gue selamat.
Dia gelinding. Tadang guys. Masakin orang, kenapa jadi dipermaluin orang sih? Dipermaluin sama diri sendiri. Demi Allah, kok ngakak banget ini muka gue. Muka gue. Untuk mah gue tidur. Sebenarnya jujur ya, gue tuh gak pernah tahu sekocak ini. Gue juga gak ngerti. Gue kalau lagi masak sendiri itu gue kelihatan pintar. Tapi kalau lagi ditontonin sama lu pada, kenapa sih gue ada aja hal tolong. Gue gak ngerti lagi. Cak, lo ada gak sih? Cak, lo liat muka gue, Cak. Pernah ketawa. Gue capek banget, sumpah. Gue udah gak kuat banget tadi, gue sampai ketawa aja udah gak bisa ngomong gue. Gue udah gak bisa ketawa, kelar kata-kata, gue udah gak bisa. Cak lu gak ada ya, Cak, aduh si Cak gak ada lagi nih. Kalau ada dia ketawain gue mampus nih, udah gue diabis gue di mata dia. Diketawain gue, mana gue sering banget lagi kan. Ditunggu-tunggu masak, gue beneran PA nih gue sekarang. Gue tuh mau tahu nih tepung apa gitu kan. Ini tepungnya mana tepung biasa, kutil. Capek gue jadinya. Eh, ada punya rekamannya gak sih pas tadi gue kesembuh? Bukan nanti lagi kenapa sih, gue gak tahu. Ya Allah. Apa dagu cuy? Ah, capek banget gue. Tapi hiburan ya pagi-pagi. Lu kebayang gak yang jadi suami gue gimana ngadepin gue? Lu kebayang gak sih yang jadi suami gue gimana ngadepin gue? Gue gak kebayang sih. Dia sesabar apa ya ngadepin istrinya kayak gue ya? Ya Allah Nabila. Gue kadang-kadang ketawa sama diri gue sendiri sih kadang. Sering sih, bukan kadang. Gue kayak anak, lu tau gak kayak anak bocah habis dimandiin sama emaknya tau gak lu? Yang gak cipluk, kecipluk, kecipluk. Aduh, bentar ya guys, bentar ya guys. Gue mau jadi keluar dulu. Capek banget gue. Oke, bentar ya. Gue ambil napas dulu. Ini sih ituan gue. Ini gue. Wah, banyak sih. Ini gue mau bikin tep... Ini.
ini tempe goreng. Tempe goreng biasa. Tapi jadi kayak gini muka gue. Gue tambahin bawang putih bubuk biar lebih enak. Masih ngakak sama diri gue sendiri. Kenapa ya? Kok gue bisa ya? Gue tuh juga gak ngerti sama diri gue. Kadang tuh gue mikir gue tuh udah 24 tahun ya tahun ini. Ya maksudnya umuran gue udah bukan anak kecil lagi gak sih gitu loh. Tapi tinggal aku gue tuh kayak bocil. Lu ngerti gak sih? Gue tuh kayak kadang gue kenapa sih? Tapi ya udahlah. Emang ini yang terjadi. Mau gimana? Indosat lu masih kan? Calu lihat cak, gue lagi niup, gue lagi mau ngecek nih tepung, tepung apaan, ya kan? Pas gue lagi nyium, gue kesembuh apa yang muka-muka gue udah nggak tahu lagi, gue mau ketawa apaan? Tanya fan-fan aduh ngakak banget. Untung gue tadi nggak nonton. Kalo nonton ah gila sih lu. Pasti lu makin menginiin gue lah, membuli gue abis-abisan, abis gue udah. Masih ada bekasnya cuy. Dedek super lembut, ubuk hanyalah angka. Boci lu masih kental banget, Bil. Gue gak ngerti lagi deh. Makanya gue salut sama teman-teman fans yang masih sayang sama gue. Capek banget lah, udah lah. Sekalu aja lah, Bil. Mana tuh? Ya Allah. Ini malah main tepung-tepungan lagi gue. Kenceran tepungnya. Makasih, Kak. Pipinya kena tepung. Yep. Enggak, ini ketiup. Kok asin banget ya? Aku biasa kenapa manis banget? Asin banget. Kenapa sih dikobok tuh adonan? Gue gak kobok, gue tapi kayak pengen tahu aja rasanya. Aneh pakai toples. Ya entah gue pindahin ke mangkok kak. Ini karena toplesnya tuh tepung. Ini kan buat taruh tepungnya di sini. Udah lu jangan pada komen deh. Lu liat dong muka gue aja udah begini. Lu tolong dong. Ngertiin gue bentar nape. Ntar gue tumpah lagi, mak gue ngomel, bangun-bangun, mak gue lagi tidur. Sabar, sabar. Bapak dari partai mana sih, Pak? Ini aja tepung masih kekentalan, kesayangan lu tau gak? Bingung gue. Biasanya gue pakai yang udah jadi, ini tepungnya tuh kayak belum jadi gitu sih, jadi gue bikin lagi gitu loh. Gue bikin adonan dengan takaran gue sendiri intinya. Oke banget lah, udah cairan mulu, heran gue. Gue gak biasa gak pakai piring sih, gue pakai ini biasanya.
Allah, bapak gue tinggi banget lagi. Bapak gue kenapa narkonya tinggi-tinggi amat sih? Kayak harapan gue. Aduh, sorry banget nih guys, ini kayaknya gue bakal jatuh nih. Tunggu aja nih, biarkan gue. Oh enggak, alhamdulillah. Enggak itu. Nih, gue pakai ini biasanya. Tapi ini gede banget. Yang kecil mana sih? Gak ada, udah gue pakai ini aja deh. Setelah. Mau masak apa sih? Gue mau masak tempe doang. Gak pakai tepung bumbu ya? Kalau yang gak pakai tepung bumbu ya, iya ini gue habis tepung bumbu ya kak. Gemes banget, emang kak gue mah gemesin. Capek gue sama diri gue sendiri kadang. Dadah. Sembungin dah. Gue udah hopeless sama diri gue sendiri. Kak bikin kondok dong, lu jangan, aduh jangan aneh-aneh deh. Lu, gua aja masak tempe aja gua begini. Oh iya tumbar, bener-bener. Gak ada daun bawang. Enggak, lu kenapa ya? Kena tepung. Pakai tumbar aja. Daun bawangnya gak ada. Gue pakai bawang putih bubuk sih kak. Ini pakai bawang putih bubuk aja biar ada rasanya kali ya tepungnya ya guys. Gue udah tinggal mukanya udah cemong-cemongin. Cuci muka pakai tepung. Ya Allah, cuci muka pakai tepung lagi komen nih. Gue tuh bocah abis mandi sama emaknya. Aduh gue pakai jari biar sedap, aduh. Ah, bantu. Netizen tolong ya, Anda tolong jangan bantu doa doang, tapi juga bantuin gue. Kalau kagak bantuin gue, kagak usah komen. Ya, muka gue udah kena tepung, lu ada kasihan-kasihnya sama gue. Apalagi cuma mampir doang. Kayak dia aja lu mampir doang. Eh tapi lucu banget tau. Si apa namanya? Tepung lagi. Tempenya tuh kayak bulat gitu loh, jadi kayak gemoy gitu. Gue tuh emang gak kuat gue ngeliat yang lucu-lucu gini. Kayak emang gue nemu aja gitu loh. Gue mau nambahin air lagi deh dikit deh. Yang gak terlalu ini banget, kental banget. Kita nyalain dulu apinya. Oke, okay, harus. Gue serius nih ya, tapi muka gue kena tepung lagi nih yang basah.
Biasanya dikit-dikit kan masukin kadonya. Gue udah capek banget, jadi gue semuanya aja udah. Makasih kak udah diingetin. Bahkan netizen yang terhormat emang sayang banget sama Nabila ya. Masih bisa-bisanya kan gue selucu kan. Gak kuat gue liat dari gue sendiri. Cemo, kayak bocah lagi masak tau gak lo? Gocengnya dapet berapa gak, Bil? Gue kagak jualan. Gue jualan, gue masak buat orang di rumah gue aja, tamu aja gue begini, apalagi gue jualan. Sampai hijab-hijab bab gue kali. Cemong. Kapan dia balik tempenya? Nanti dong kak, belum juga matang dia. Dia balik aja. Ini lampu gue kegelapan ya, tapi dulu. Gue lagi serius banget nih, gila masak tempe, gue serius banget ya. Ngakak banget gak sih? Gemoy banget gak sih gue? Emang ini baju gue kegedean banget. Mending beli makanan aja lah biar gak ribet. Emang kalau aku tuh sukanya ribet-ribet gitu loh kak Nabila. Kok cemong kak? Iya. Biar bukti kalau masak tuh butuh effort. Asik. Masak tempe goreng dong. Tempe goreng tepung. Mm-hmm.
Enggak, gue bikin kopi, apinya kecil. Kayak bumi udah di samping kak, emang bajunya gede banget ya. Kayak bumi bapaknya siapa ya, Allah serem banget, amit-amit kamu salik. Belum guys. Kayak mas gini kalau udah ada yang nempel-nempel bedek bu. Nggak, nggak gosong guys, tapi kayak banget sumpah. Kok gue nggak ngantuk-ngantuk ya, gue heran deh bener-bener gue juga sendiri. Sebenernya sih tadi ngantuk sih abis subuh sih, cuman makin kesini kayak enggak. Sorry guys. Gimana sih? Ini juga Nabila ya guys. Ada aja atraksinya tau gak lo. Semoga suami gue sabar ngadepin Nabila ya. Spill jadinya, serius amat bang. Hai Kak Baleng, Kak Baleng liat di muka aku. Kena tepung. Gue serius banget kak, gara-gara kena tepung muka gue kudu bagus nih hasilnya. Gue effort banget sampai muka gue kayak tepung. Parah-parah. Ini karena demi tukang yang lagi ngerjain rumah gue ya. Kalau nggak doang kan juga gue mendingan tidur deh udah. Tuh dibantu nggak deh? Udah makasih banyak kak. Gak bayang lo gak mau kesini kak main. Guys, ya gosong. Oh, belum. Pernah bilang hai. Guys, aku lagi fokus dulu. Kita kecil lah, fokus dulu deh kayak masak apa nail.
Wow. Sabar guys, sabar, sabar. Okay, got it. Semuanya sih kalau lengket-lengket gini. Nempel-nempel aja. Masak frozen pisang kah? Enggak, Kak. Masak tempe goreng. Tempe goreng. Biar abangnya ada cemilan gitu loh. Tuh dari baunya sih kayaknya enak ya, insya Allah ya guys. Tahu deh rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kena panas kak kulitnya. Iya, makasih. Makanya aku selalu pakai lengan panjang kalau masak guys. Ini kita ambil percabean. Asik, percabean lagi. Yang ada abangnya bingung lah, kok mukanya cemong neng? Lah cabenya ditaruh di mana menyokap gue ya? Ini dia. Oh bukan. Lah, ini dia. Ditaruh di sini sama mamaku. Ini kalian harus beli deh buat cewek-cewek yang suka masak nih, beli zipper kayak gini deh. Ini penting banget buat pipinya emang sengaja banget nggak dibersihin. Maaf kak, kalau dibersihin juga kan tangannya lagi kotor ya kak ya, terus gak ada tisu ya. Bentar kak, kita nunggu udah kelar dulu. Itu pagi-pagi, kalau komen-komennya di TikTok, cewek-cewek pada sensi sama gue. Apa kak isi pak kak? Oke, nih. Ini tuh penting banget kalian beli ya guys. Jadi kalau misalnya kalian punya sisa makanan atau sisa bahan-bahan makanan belum habis, itu terus ini jadi lebih steril. Itu. Cakep kan tempe gue? Tadaaa. Caranya nyimpan sayur supaya gak cepet busuk gimana sih? Kalau aku sih biasa aku simpannya kayak gini ya kak, pakai zipper kayak gini. Atau enggak kakak pakai tempat makan gitu.
kita tiresin dulu. Panas besti. Oke okay guys, yuk kita kasih. Taburin seres bio. Tuh emang enak. Gue tuh emang walaupun gue gegabah ya, izin stay di live kamu aja ya bio. Sama strip call. Wow. Gue lupa ngambil inian lagi. Alah. Tisu buat nutupin. Ini aja deh pakai piring aja deh, gue tutupin pakai piring aja deh. Masaknya 20 menit parah kayak yoga. Lihat, gue udah mau pingsan bukan belum tidur. Masaknya. Masih ada aqua galon gak sih? Masih ada aqua galon, gue tinggal naro gelas aja nih. Itu kenapa cemong sih? Oh iya, sorry. Ah tuh kan lupa, gue beresin pakai tisu, pakai baju. Ah, kita kasih dulu gelas buat air minum putih. Buat minum air putih. Air minum putih. Air minum putih itu gimana? Serah deh, serah abangnya deh. Bapak gue nyari kunci, kunci di mana? Kunci di atas sini, sama emak gue. Renov apa sih kak? Iya, bokap gue tuh biasa benerin atap katanya. Parah. Ini gue bahas-bahasin dulu nih. Kalau ceritanya begini, gue kagak boleh masak lagi sama mak gue ntar. Guys, kalian setuju gak kalau yang demen masak pasti kayak malas banget beresin? Kenapa ya? Apa gue doang gak sih? Amin Allah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Next, apa lagi? Udah deh, gue belum tahu gak mau masak apa lagi. Belum ada pikiran gue. Tadi sih gue mau masak cabai hijau, terong cabai hijau ya, cuman kata nyokap gue cabai hijau mah etap terong enak kan bisa belado. Terus gue bilang yaudah deh, pasrah aja mah. Ini tepung-tepung gue beresin dulu ya kan. Tama gue nanya lagi, kenapa nih kotor nih. Next buat sambal matah. Nah bisa tuh, kemarin gue bikin sambal matah soalnya. Kemarin gue bikin deh beef sambal matah. Dan itu enak banget loh. Pakai bawang merah, pakai serai, bawang putih, cabai, sama minyak kelapa. Beuh, mantap banget. Nah, gue beres-beres dulu guys. Nyapu dulu, nyapu dulu, beres.
Udah Kalfi. Capek banget Nabila. Capeknya bukan kurang tidur, capek masak gila. Masak tempe udah kayak masak apaan tahu gue. Udah kayak chef bikin steak tau gak lo. Capek banget gak sih ngikutin Nabila. Tapi kan keren loh guys, gak ngantuk-ngantuk nontonin Nabila. Ini buat nyokap gue. Kacau, bentar ya guys. Udah jadi buang matang labat dah gue. Okay. Keren dipe lantainya, mohon maaf ya. Maaf ya, gue disuruh lanjut lagi buat ngepel lantai. Makasih lo kak. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Telepon disapu juga, bil serah lo. Deh, gue capek ya. Gue mau udahan dulu. Nanti malam kalau misalnya gue mau live pasti gue kabarin. Bosan gak sih nontonin gue? Enggak ya. Bil temboknya lapin. Dah bye, aku mau istirahat. Makasih banyak udah nonton live aku. Maaf ya kalau misalnya aku nyusahin kalian nonton aku sampai pagi. Dan Nabila pipi, ya nanti gue bersihin pipi gue ini sampai dagu-dagu ntar. Dan mohon maaf kalau misalnya Nabila ada salah-salah kata, ada salah-salah ucapan atau perbuatan, karena sesungguhnya Nabila hanya makhluk yang tidak sempurna, ya kan? Sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Cak? Lu selalu seneng kalau gue udahan. Okay, fine. Baik. Dan okay, mungkin aku besok kalau live aku gak akan bilang kali ya. Jadi biar kalian ya udah yang mau nonton aja gitu. Canda. Udah. Jangan lupa sholat. Terima kasih banyak. Kok pundung sih? Siapa yang pundung? Kan canda gue kak. Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah kasih. Oh. Lagi hamil ya kak? Astagfirullahaladzim. Kak mohon maaf nih kak, lagi hamil lakinya siapa? Yang bener-bener netizen nih. Netizen memang paling berkuasa deh. Apa sih cak? Lu punya duit itu yang kuasa, you are so sweet itu yang kuasa. Bisa banget. Gue sebenernya sih gak ngantuk ya, cuman kayak kayak temenin abangnya, biar abangnya semangat kali ya. Gue harus naik ke atas nih kayaknya. Gak bercanda-bercanda. Gue males ntar komen-komen netizen pada aneh-aneh soalnya kalau misalnya udah mulai siang-siang gini nih. Biasanya gitu ya. Jadi gue males aja meresponnya. Gak pasti direspon juga sih, cuman kan gue baca ya gitu loh. Dia kenapa air laut itu asin? Jelas mau bantuin nukang. Jadi itu alasan lo Cak? Senang Cak kalau gue udahan Cak? Gue aneh gak bilang, enggak. Yang aneh mah yang ya gitulah. Hah? Apa lagi sini? Allahu Akbar. Kenapa ikan hidup di air? Jujur gue gak. Lu bikin pertanyaannya bikin gua katan bego deh. Karena dia bernafas dengan insang, Kak. Sedangkan kamu insanku. Takut banget gombalin. Enggak, gua enggak jadi selesai deh.
Gue gak jadi selesai deh, Cak. Biar lu makin enak nontonin gue. Bernafas dengan izin Allah, betul kan? Gue jawab salah lagi, udah. Udah deh, gue gak tau deh. Sekarang gue tanya kenapa gue hidup di dunia ini. Lu tau gak? Enggak kan? Kenapa sih, Cak? Ya udah, lu udahan aja deh, Cak. Udah, lu keluar aja gak apa-apa, gue ikhlas. Lupa kan gue. Gue gak pernah mikirin netizen, gue selalu mikirin fans gue. Fans gue, keluarga gue. Live lu gak capek ya, Bill? Kamu baik-baik aja kan? Gue baik-baik aja sih. Kayak orang yang liat gue live, kayaknya mereka yang gak baik-baik aja deh, Kak. Ini masih mending ya, Kak. Gue tuh jarang loh, Kak. Biasanya gue kayak setiap hari dulu malah. Sekarang gue udah jarang banget sampai pagi kayak gini. Tapi gue kayak udah gak ngantuk gitu loh, paham gak sih? Karena mungkin udah terlalu siang kali ya, jadi gue biasa aja sih. Kemana tempe tadi udah gue kasih ke abangnya lah. Tapi abangnya lagi di atas, guys. Semoga gak digondol kucing. Sepeda lagi gak sih? Enggak, Kak Alfi, makasih banyak Kak Alfi. Kalau sepeda lagi sih Nabila pingsan ya, Kak Alfi. Kak Alfi tuh kayaknya gak sayang sama Nabila ya. Saya yang lebih tepatnya dia tanya baik-baik aja atau enggak. Ya udah, Cal, lu baik-baik aja apa enggak nontonin gue? Kalau nonton Osi aja baik-baik aja lo. Ah, giliran gue aja enggak baik-baik aja, pergi tanya dulu ah. Dari malam live enggak, dari kemarin, Kak? Makan dulu kan nanti banyak kambuh lah, kan tadi gue udah makan itu salad. Udah, Cak, lu gak usah ketawa-tawa, Cak, udah lah, udah. Udah cukup, cukup. Ternyata lu sama aja tuh kayak Kak Edi, kayak Kak Rama, udah, udah. Cewek gue. Kak, kakinya sehat, alhamdulillah sehat kaki gue. Nih gue gak tahu nih. Biar jaga kesehatannya, makasih Kak, alhamdulillah. Jadi ini bahannya tuh emang bahan kedompong gitu. Gue gak tau ini bahannya apa, tapi bahannya enak loh, adem. Ini tuh bahan, ini tuh baju MKM loh, guys. Jadi tuh aku dikasih sama apa, teman-teman yang hai Kisan. Konnichiwa, asik konnichiwa. Terus, tadi kok mau apa sih? Kau udah pulang honeymoon? Nggak ada, belum lah. Selamat pagi, Oshiko. Selamat pagi. Hai, Kak Firman, thank you. Baterainya full terus ya, Bun? Aku sutet, Kak. Itu bahan bajunya sama kayak bahan nording, guys. Oh iya, Cak. Makasih, Kak Firman, Kak Aik. Tau nggak sih, jujur aja ya, ini baju. Enggak, ini baju tuh dikasih sama teman-teman UMKM yang di Samarinda, kalau sama tuh mereka bikin kayak batik gitu. Gue juga kurang paham sih maksudnya temanya apa. Tapi ada cewek di sini sendirian di bawah gue. Gue udah tadi kayak nggak sendirian, gue ditemenin sama dia. Gue nggak ngerti, nggak ada mukanya, kenapa? Gue juga kasihan banget, tapi gue nggak tega mau nanya. Tapi ya udah gitu. Kayak dia rambutnya ada, dia juga punya telinga, dan bahkan dia juga punya anting-anting gitu. Tapi nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Gue nggak enak majang muka dia di sini gitu. Makanya gue, di baju gue mau pakai tuh nggak enak gitu loh gue. Kenapa main zilong nggak main nana? Oke, pertanyaan bagus. Kenapa gue mainnya zilong dibandingin karakter yang lain-lain gitu? Sedangkan nggak juga sih. Gue pernah juga pakai karakter lain, cuman nggak tahu ya, gue suka aja pakai zilong tuh kayak. Emang sih dia larinya, aduh lama banget, pengen gue getok tau gak lu. Kalo lari tuh lama dia tuh sebenarnya menurut gue. Tapi enak aja pakai si ininya, pakai si sabetannya dia. Kayak tak, 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 tak gitu, gue demen banget tuh makanya.
Karena mungkin si pedangnya dia itu panjang, jadi pas kenain musuh dia bisa agak lebih mundur dikit gitu loh. Jadi bahwa cuman dia ini musuhnya, terus kayak dia di sini aja tuh kayak karena pedangnya panjang jadi nyampe gitu loh buat bunuh musuhnya. Walaupun Zilan tapi bisa main apa Mobile Legend kan kak, bisa dong. Aduh hidung gue gatel dah. Yang penting mah kagak main perasaan. Nah tuh cakep banget. Gak apa-apa gue main Jilong kayak main apa, asal gue gak main perasaan. Iya benar, bukan sabetan tuh tombak benar-benar. Cuman maksud gue dia pas nyabet tuh enak, ngerti nggak? Bukan sabetan, pas dia nyabet tuh kayak enak gitu loh. Bagus Bill, jangan jadi cewek mainstream pakai Nana. Lagian gue nggak demen pakai Nana. Gue nggak tahu sih. Maksudnya rata-rata temen gue cewek juga pakai Nana sih. Cuman gue nggak doyan aja sih pakai Nana. Gue lebih suka kalau main games itu karakternya cowok. Kalau gue ya, bukannya meng-underestimate si cewek di dalam sebuah karakter main games, enggak. Tapi gue lebih ngeliat dulu sih apa si ininya apa gitu sih, apanya sih jurusnya lah, ini jurusnya lah apa gitu. Kalau cewek tapi dia mungkin jurusnya oke, gue pake. Tapi kecuali gue jadi si PUBG sih, kalau misalnya gue main PUBG gue jadi cewek, karakter cewek lah kan, jadi diri gue sendiri nih, ceritanya gue yang maju kan. Maksudnya tahun depan datang gak Bill? Di mana? Ya tergantung skill juga sih, bener. Tapi nggak tahu, gue emang lebih suka cowok aja. Kaliza jangan sok kaget. Temanku cewek sama pakai Zilong juga, kalau masak belepotan. Bill udah siap nikah belum? Alhamdulillah sih udah ya kayo kayak. Cuma ini ya kayak gue liat aja lah ya. Kebocahan gue. Asik kan kalau berwarna, pertanyaan macam-macam tinggal pilih mau jawab yang mana. Cakep, bener banget, setuju kak. Gue udah lama gak main Mobile Legends lagi. Gue sampe hitam kalo gue gini. Hai hey, Kak Firman, thank you. Kakak suka ngamal gak? Lumayan. Iya sih, kalau pakai segitiga udah emang kurang suka sih. Cuma kan dulu kan gue nggak tahu sih, beberapa temen gue tuh kayak males pakai Zilong, gue nggak tahu kenapa ya. Tapi ada juga yang emang sama kayak gue suka pakai Zilong, tapi emang rata-rata gue kalau main, gue juga pernah pakai kata lain, gue bilang. Cuman emang mungkin udah nyaman aja pakai Zilong kali ya gue. Gue tuh anaknya gitu loh, kalau udah nyaman sama satu karakter ya udah, gue itu aja, nggak demen gonta-ganti gitu. Emang gue tuh setia banget sih anaknya. Lucu Bill, bonekanya mana sih? Oh, jujur gue masih penasaran itu knalpot motor suaranya gitu. Jadi tuh knalpot itu sebenarnya diganti sama mas pupu gue. Jadi kan itu motor tuh motor kakek gue, cuman dipakailah sama mas pupu gue dari SMP. Mas gue SMP tuh, mas gue tuh kelahiran 92 ya. Mas pupu gue lahiran 92, sama dia diganti pas di SMP tuh. Bayanginnya umur 92, tahun 92 berarti dia umur berapa tuh waktu SMP tuh tahun berapa gitu. Terus sama dia diganti knalpotnya gitu, gue gak ngerti deh. Mereka kelinci.
Bella tips dong gimana caranya ngasih tahu perempuan yang belum pakai hijab biar mau pakai hijab. Ya sebenarnya sih kita cukup nasihatin aja ya kak, tapi kita nggak bisa memaksa atau kita kayak benar-benar langsung ngejudge kayak atau gimana ya, membuat dia nggak nyaman gitu loh kak. Karena kan menurut aku, karena akunya dulu belum pakai hijab terus aku sekarang pakai hijab, jadi aku gak lebih mengerti gitu kayak paham gitu kenapa emang harus dengan hatinya dia sendiri. Karena ketika seseorang itu dipaksa atau disuruh memakai hijab tapi bukan keinginan hatinya, itu akan lebih susah kak dia menjalaninya gitu. Aku aja yang bismillah ya niatnya karena Allah, maksudnya nggak ada tak, nggak ada paksaan dari keluarga, nggak ada disuruh atau maksudnya dinasihatin iya, tapi kayak ayo kamu pakai gitu enggak. Dan nggak ada juga dari netizen atau fans aku emang benar-benar pengen niatnya karena Allah aja. Itu aja tuh susah gitu kak, banyak banget cobaan yang aku alamin. Dan ya semua orang pasti yang ingin lebih baik pasti dapat cobaan, tapi melewatinya itu tuh aku kayak berat juga gitu. Cuman karena emang yaudah bismillah karena Allah mudahin ke anak gitu. Jadi jangan sampai karena ada orang yang kita paksa atau kita dengan ucapan kita yang mungkin gak mengenakan dia, akhirnya dia jadi kayak malas juga untuk merubah lebih baik gitu. Jadi menurut aku ketika kalian belum, misalnya kalian punya adik atau ibu gitu ya, atau kakak belum pakai hijab, ya udah didoain satu. Kedua kalian bicara baik-baik, tapi kayak mah coba deh mah kapan-kapan kakak boleh beliin mamanya hijab gitu ya, dikadoin mamanya waktu ulang tahun atau kakaknya atau temennya dikadoin. Sorry ini gue kemarin lihat ini lucu banget, sumpah cantik banget deh kayaknya lo pakai, coba deh pakai gitu ya. Misalnya lo ngomong sama temen lo ya gitu ya, iseng aja ngasih hadiah gitu kak, dengan hadiah terus iseng. Dulu tuh soalnya aku juga sempet dikasih teman aku hadiah hijab dengan dia bilang kayak coba deh lo pakai, kayaknya lo cocok banget deh, yuk pakai hijab ini gitu. Gue pakai, awalnya gue kayak biasa aja gitu, tapi dan mungkin teman aku juga ngedoain ya. Terus juga beberapa kali friends aku tuh bilang mereka banyak banget yang dulu ngedoain aku pakai hijab gitu kan. Dan juga terutama papa aku, kakak aku, adik aku, dan ya mungkin keluarga lah gitu ya. Jadi ya itu sendiri akan lama-lama tergerak gitu loh ke hati aku. Dan mungkin aku juga kan bismillah baca doa ya Allah, semoga aku bisa lebih baik lagi, bisa lebih istiqomah, semoga aku bisa menjadi wanita yang soleha. Aku minta doa terus yang baik-baik sama Allah. Jadi kayak tiba-tiba tuh hati aku tuh digerakin aja gitu, kayak pengen pakai hijab gitu loh. Jadi kalau ditanya tadi tipsnya gimana, ya cukup mendoakan dan dinasehati, jangan terlalu dipaksa gitu loh kak. Biarkan dia dengan hati nuraninya dia sendiri, dia ingin memakai hijab gitu. Menurut aku sih gitu, jangan terlalu ditekan banget, dijudge banget. Melona udah icara semua. Oke, Kak Linca. Bener gak sih Kak Linca? Udah ya, udahan ya. Nanti malam deh Kak Alfi, nonton lagi deh Nobel Stalin ya. Bila aku takut kamu sakit. Enggak, insya Allah sehat kak. Kenapa belum tidur kak? Iya, belum kan? Yaudah aku istirahat ya guys. Nanti malam kita live lagi. Insya Allah nanti live lagi, aku kabarin pokoknya di Twitter kalau misalnya aku live, oke? Okay? Ya Kak Alfi ya nanti malam ya. Aduh tadi lupa lagi Nabila nyetelin lagu itu. Lama Kak Adin gimana Bil, insya Allah lanjut ya. Masih bisa-bisanya di komen kayak gitu. Nanti malam masak apa nih kak? Nanti malam gue coba masak jamur enoki ya. Asik. Tuh deh, oke, makasih Kak Alfi. Oke, thank you Kak Abdul, thank you Kak Saudi, thank you semuanya deh pokoknya. Sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Maafin aku ada salah-salah kata. Maafin kalau kurang dalam sikap aku menjawab pertanyaan kalian atau ada pertanyaan yang belum dijawab, tapi juga mohon maaf banget. Semoga teman-teman juga sehat terus. Thank you banget udah selalu nemenin Nabilah live, udah setia banget nontonin aku.
Dan buat yang teman yang lagi sakit, teman-teman yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan sehat terus ya, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi kerja, lagi kuliah, lagi sekolah, semangat ya. Bismillah Allah mudahin segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Bye teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di live nanti malam. Kalau misalnya aku live, see you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Baik teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Maaf ya yang baru gabung, nanti kita lanjut lagi malam. Bye. Jangan kangen ya.